Beralih ke informasi lain. Pemirsa, tak hanya padamkan api, kali ini petugas pemadam kebakaran juga membantu warga untuk mengevakuasi uang tunai Rp100.000 milik seorang pelajar yang terjatuh ke gorong-gorong di Cipayung, Jakarta Timur. Kurang dari 5 menit, uang korban berhasil didapatkan. Petugas pemadam kebakaran sektor Cipayung ini berjibaku membuka selap tutup beton gorong-gorong dengan peralatan evakuasi dan memasukkan alat pencapit di Jalan Albaido, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Ya, aksi mereka ini demi menyelamatkan uang tunai Rp100.000 milik pelajar bernama Baim yang terjatuh ke dalam gorong-gorong. Hanya dalam waktu kurang dari 5 menit, petugas berhasil mengevakuasi uang korban. Sebelumnya kejadian berawal saat korban mengeluarkan ponsel dari saku celana. Dan ternyata uang yang terselip dengan ponsel akhirnya ikut keluar dan terjatuh ke saluran air. Bukaan di antara penutup got itu sendiri, dan setelah bukaan sudah dapat kecil, alat kami masukkan, alhamdulillah uang Rp100.000 milik pelapor dapat kita selamatkan dan kita kembalikan kepada pelaku. Dalam proses evakuasi ini, 3 personil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.